2 ekor ya mas ya? Iya. Body pick punya mas? Body pick dong. Notanya mas? Ini. Ini tampilan Repsi Skin teman-teman ya, sampai gacoran. Karena rawatannya dari trotol, teman-teman ya, sampai kegacoran kayak gini, jadinya rasa kenari, teman-teman. Ini tanpa flash, teman-teman ya. Oh, asik. Ada ngerolnya juga ya, mas ya? Burungnya cantik banget seperti ini untuk kecilnya. Dan ini untuk yang rubino ya, mas ya? Rubino. Oh, merah merona, teman-teman. Berikutnya ada boxe mandarin, teman-teman. Ini harganya harga burungan teman-teman ya. Pantauan burung oke ya. Jual pusing hari ini nih. Pose jamur Sumatera teman-teman. Untuk hari ini tersedia berapa ekor mas? 3 ekor. Belok kanan kemudian naik anak tangga yang kedua dan belok kanan lagi teman-teman, ini dia untuk lokasi dari kiosnya Mas Arif. Nah untuk dukungannya jangan lupa teman-teman buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Mas ya. Baik Mas, seperti biasa kita mau informasikan untuk stok yang tersedia. Hari ini bagaimana untuk stoknya Mas? Oh, hari ini stoknya full dari burung tahan, burung impor, burung gacoran, luber. Luber ya? Lokal impor ada semua ya Mas ya. Nanti kita pantau dan informasi kirim-kirimnya bagaimana Mas? Kirim bisa Om, seluruh Indonesia bisa. Kalau mau COD Jakarta dan sekitarnya, yang penting ongkir ditanggung pembeli Om. Siap, tuker tambah Mas Irima Mas? Tuker tambah bisa, caranya burungnya mulus ya, jangan cacat, jalan sayaran saya kalau mau tuker tambah burung bawa ke siap langsung itu siap. Baik teman-teman ya, seperti itu informasinya ya. Dan untuk harga pun di sini enggak net ya Mas ya, ada yang nego, ada yang net ya. Nego, ada yang bagian net Om. Tergantung flag burung. Iya. Mas, stok kan selalu ambiar nih. Ini kalau bisa jadiin satu video pasti durasinya 60 menit nih Mas. Terlalu panjang ya. Oke, kita bikin part 1 dan part 2 ya Mas ya. Baik, kita langsung pantau saja untuk part yang pertama Mas Arif. Silakan Om. Seperti biasa teman-teman, dimulai dari jenis burung jalak ya. Ini ada jalak suren spek yang mandiri. Stok pokoknya aman banget. Notanya berapa Mas? Notanya masih tetap Om. Cukup 250.000 ya teman-teman ya. Nah tinggal di master saja buat masterannya teman-teman. Nah berikutnya kita sebutkan juga untuk jalput nih ya. Stok jalput melimpah banget teman-teman. Atas, bawah, tengah ada ya. Ada semua Pak ya. Ada semua. Nah yang pasangan juga ada nih teman-teman. Baik Mas, kalau yang gacoran berapa Mas? Gacoran kasih 48. 480.000 teman-teman dari jalputnya ya. Dan ada juga untuk spek dari jalput buat yang remaja ya Mas remaja. Ya. Oke, ini dari mandiri ke remaja teman-teman. Iya. Notanya berapa Mas? 400.000 teman-teman dari jalput remajanya. Dan selengkapnya ada untuk jalak suren spek dewasa yang gacoran. Nah ini dari atas ke bawah ada teman-teman ya. Semuanya stoknya full. Berapa sih Mas notanya Mas? 430.000 dari jalak suren dewasa gacorannya. Nah ini berikutnya kita sepilkan dari jalak suren spek dewasa gacoran juga teman-teman. Dan ini untuk yang pasangan ya, yang mau coba ternak teman-teman. Jadi selalu komplit nih untuk stoknya. Yang pasangan jalak suren berapa Mas? Pasangan 1 juta ya. Stoknya juga aman teman-teman. Ini ada juga jalput ya. Nah, reel gacoran teman-teman dan reel pasangan. Tinggal masuk kandang ternaknya teman-teman. Kalau yang jalput berapa Mas? Sama 1 juta. Ya. 1 juta. Stok juga aman ya. Dari ujung ke ujung teman-teman jalan semua nih. Nah, ini jalput lagi pasangan dan di sebelah kanannya ada jalak Hongkong. Iya. Yang pasangan Mas. Iya. Notanya Mas. Remaja. Oh remaja. Kasih 3.200.000 saja teman-teman jalak Hongkong sepasang remajanya. Berlanjut ke jalak Starling teman-teman ya, atau Raja Perlingnya. Berapa Mas per ekor Mas? Per ekor kasih 500.000 aja. 500.000 saja teman-teman jalak Starlingnya. Ada juga untuk jalak mawar ya. Pilihnya seperti ini teman-teman. Notanya Mas Aris. Jalak mawar kasih 400.000. 400.000 saja ya untuk jalak mawarnya. Dan ini ada jalak Samperling. Oke.
Di samping gacor nih teman-teman ya. Emang mau dijual mas? Oh, buat tunggon gitu. Ini buat tunggon teman-teman ya. Oke, ini stok lama banget bertahun-tahun nih teman-teman. Sampai gacor ya. Nah, pokoknya untuk seleng aja yang lagi cari jenis burung jalak teman-teman, ada semua ya. Ada semua. Dari ekor, terekor atau yang pasangan ada semua nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke jakbal ya. Nah, ini untuk jakbal ada yang dewasa, ada yang remaja teman-teman ya. Jadi kalau bicara yang dewasa sepasang berapa mas? Dewasa ini yang remaja. Ini yang remaja ya? Ya berapa nih? Rp2.600.000 ya untuk remaja. Nah ini ada juga untuk yang dewasanya teman-teman, kita sepilkan. Oke, ini dia untuk yang dewasanya dari jakbal. Nanti dari bawah juga ada ya. Udah gondrong-gondrong nih teman-teman ya. Gondrong. Baik, jakbal dewasa sepasang berapa? Jakbal kasih 39 saja ya teman-teman untuk jakbal, dan pastinya bersertifikat resmi teman-teman. Ada juga untuk stok dari jalak kongkong buat yang dewasa nih dewasa teman-teman ya. Pasangan, ya. Pasangan nih ya. Jadi udah mesra-mesra. Berapa mas? Kasih 3.800.000 saja. Sekarang nggak pakai 4 juta ya mas ya. 4 juta. Oke silakan teman-teman ya, dari jenis burung jalhok atau jakbal nih nggak pakai 4 juta. Nah selengkapnya nih ada untuk yang gacorannya ya teman-teman ya, dari jalak kongkongannya. Nah ini ada lagi, jadi stok aman. Yang gacoran berapa mas? Yang gacoran kasih 1.900.000 saja ya. Lanjut lagi teman-teman, ini ada stok dari jalak Brahmana ya. Oke, kalau nota berapa mas? Brahmana kasih 5 juta. 5 juta, baik. Nanti untuk per ekor jenis burung jalak teman-teman tinggal belah dua saja ya. Nah selengkapnya ini ada jalak mawar pasangan teman-teman ya. Nah kalau yang pasangan sudah terpisah kayak gini teman-teman, ini berbeda ya. 900 ya mas ya. 900. Baik, untuk jalak mawar pasangan ya. Baik teman-teman, kita bergeser ke burung beonya. Untuk penghobi dari burung beo teman-teman, kios Aris selalu tersedia ya, dan stoknya juga selalu aman nih teman-teman. Ini yang muda-muda ya. Muda-muda om. Oke, kalau yang muda-muda kayak gini belum ada jengger, berapa nih mas Aris? Rp11.500.000 ya, 1.150.000 teman-teman. Ada juga untuk spek ya, sudah dewasa. Oke, yang dewasa juga tersedia ya. Berapa mas? Rp1.050.000 beo yang sudah dewasanya teman-teman. Nah kita lanjut lagi, berikutnya ada juga untuk yang ini spek bagaimana mas? Masih lolo ya? Oke, masih lolo nih teman-teman ya. Ini di sini juga ada lagi nih, banyak ya. Aman banget kalau untuk soal beo teman-teman ya. Nah ini ada juga yang masih lolos teman-teman ya, tapi udah pada gede-gede. Nah kalau untuk sisi harga bagaimana mas nih? Kalau yang udah gede ini 18 nih ya. Ini sama ya? Sama. Oke, kalau yang lolos-lolos kayak gini mas? Yang lolos-lolos kayak gini kasih 17.5. 1.750.000 ya teman-teman untuk Geo yang masih lolos. Jadi ada dua spek atau dua varian ya, ini 18, ini 17.5 teman-teman. Berlanjut ke burung foxnya teman-teman, dimulai dari fox jambul Sumatera ya. Perekor berapa mas? 3.5. Baik teman-teman ya, jual pusing hari ini nih. Fox jambul Sumatera teman-teman. Untuk hari ini tersedia berapa ekor mas? 3 ekor. 3 ekor teman-teman, silakan ya, siapa cepat yang dapat nih ya. Tiga-tiganya 1 juta. Burungan nih teman-teman ya. Oke, terus sebelah kiri ada fox jambul Thailand ya. Thailand. Ini pasangan apa gimana mas? Pasangan berapa mas? Pasangan 2.400.000. Iya. Jadi kalau untuk beli per ekornya? Per ekor ada jambul mas. Ada ya? Iya. Ini dia teman-teman untuk sepilnya ya. Jadi kalau per ekor berapa sih mas Arif? Per ekor 12. 1.200.000 buat yang jantan. Betinanya? Betinanya 12. 1.100.000 dari fox jambul Thailand teman-teman ya. Berlanjut ke fox lesernya ya teman-teman, untuk hari ini masih tersedia juga. Dan untuk nota berapa mas Haris? Notanya 1.100.000 untuk fox leser teman-teman ya. Terus ini untuk skillnya, pantauan burung mulus teman-teman ya. Di sebelah kirinya ada fox BH ya, black hooded teman-teman ya. Ini masih aman juga. Nota berapa mas? Sama ya, notanya 1.100.000 teman-teman, fox black hooded-nya.
Untuk di atas ini teman-teman spill dari poho pipi hitam, ada juga untuk poho pipi putih. Nah ini stok juga aman banget teman-teman ya. Pokoknya jangan khawatir. Jangan khawatir teman-teman. Aman. Ya. Oke, hukum pipi hitam dulu nih mas nih. Ya. Kalau yang jantan per ekor berapa sih mas? Yang jantan kasih 28, betina kasih 16 ya, betina 16, jantan 28 teman-teman. Terus kalau untuk poho pipi putihnya mas Arif? Pipi putih yang jantan kasih 24, betina kasih 17. Baik teman-teman ya, betinanya 17, jantannya 24, poho pipi putihnya. Pokoknya banyak pilihan teman-teman ya. Dan berikutnya ada boxe mandarin teman-teman. Ini harganya harga burungan teman-teman ya. Pantauan burung oke ya. Dua ekor ini cukup 100.000 teman-teman. Jadi cepet-cepetan saja dari jenis burung boxe mandarinnya. Mata oke ya, dan kaki juga oke. Ini ada kekurangan ya Mas Aris ya? Kekurangannya botak sama bulu. Baik teman-teman, cuman bulu doang ya kekurangannya. Jadi ini kayaknya fase kemabung teman-teman. Ini ada bulu-bulu rumnya ya yang baru pada numbuh. Silakan, ada dua ekor. Buat berikutnya kita berlanjut ke Rosella teman-teman ya. Burungnya cantik banget seperti ini untuk sepilnya. Ya. Dan ini untuk yang Rubino ya mas ya? Rubino. Rubino. Oh, merah merona teman-teman. Merona. Kayak apa mas merahnya? Nah, kayak bibirnya ganda. Ini ada sepasang ya mas ya? Ada sepasang. Nah silakan teman-teman ya, buat para mas bosnya mas ganteng silakan nih. Untuk yang mau coba ternak dari Rosella pastinya bisa banget buat investasi. Berapa mas pasang mas? Sepasang itu kasih 5,5 aja loh. Nah, harganya cukup 5.500 teman-teman ya. Ini biasanya kalau kita pantau sebelum-sebelumnya sampai 6.000 up juga teman-teman ya. Dan sekarang cukup 5.500.000. Bergeser juga teman-teman ke burung perkutut ya. Informasi buat para teman kumanianya ini. Ada perkutut putih lurik mas. Iya. Nah jadi untuk perkutut yang tersedia teman-teman, khususnya yang dewasa ya, di gosnya Mas Arif. Jadi notanya berapa sih mas? Notanya 17.5. 17.5. Ya. Ini turun harga lagi. Iya. Baik teman-teman ya. 17.5 saja putih lurik dewasa. Sebelah kirinya ada itu ada cemani. Cemani. Ya. Untuk cemaninya berapa, Mas? Cemani kasih 13. 13, 130. Dicampur putih ya, Mas ya? Nah, itu putih kapas dong. Oh, yang putih kapasnya nah, berapa, putih. Mas? Oke. Kasih 500.000. Cukup 500.000 putih kapas ya. Dan ini tuh yang grade up nulan ya. Ya. Jadi yang bersih. Sebelah kirinya untuk perkutut Bangkok. Nah, Bangkok banyak juga nih teman-teman ya, usia yang dewasa juga. Bangkok berapa mas? Bangkok kasih 100. 100.000 teman-teman. Dan tersedia juga untuk perkutut Mojo Pahitnya ya. Untuk nota teman-teman per ekor dibanderol 200.000 dari perkutut Mojo Pahit. Oke, kita bergeser ke burung Red Siskin teman-teman ya. Dimulai dari Red Siskin kelamin betina. Warna ada klasik ya. Nota berapa sih mas? 150.000-an teman-teman untuk Red Siskin ya. Ada juga untuk Red Siskin yang trotol jantan teman-teman ya. Sebenarnya seperti ini. Stoknya pun kita pantau aman teman-teman dari Red Siskin ya. Nota berapa mas trotolnya? 330.000 sudah dapat Red Siskin trotol jantan teman-teman ya. Dan ada juga untuk yang double dilut. Ini untuk trotol jantan juga. Notanya berapa mas double dilut? 600.000-an ya. Dari double dilut trotol jantan. Sebelah kanannya untuk spek yang gacoran teman-teman, dari jenis burung Red Siskin. Nota 600 mas? Nota sama 600.000 ya. Warna klasik spek gacoran dari Red Siskinnya. Jadi untuk kali ini kita pantau aman teman-teman untuk jenis burung Red Siskin. Red Siskin banyak pilihannya teman-teman. Mau di kantong kontak box, mau yang terpisah kayak gini, semuanya gacoran ya. Ini tampilan Red Siskin teman-teman ya, spek gacoran. Karena rawatannya dari trotol teman-teman ya, sampai kegacoran kayak gini, jadinya rasa kenari teman-teman. Ini tanpa flash teman-teman ya. Oh, asik. Ada ngerolnya juga ya mas ya.
Ah, durasi lagu udah panjang teman-teman ya. Silakan teman-teman ya. Tinggal lanjut dipantau nih teman-teman. Nah, kita pakai flash pasti kaget teman-teman ya burungnya. Kita sudah pantau untuk suaranya, silakan. Ya lagi spek cari spek gacoran dari Rersiskin ya. Rasanya kenari plus ngerol teman-teman. Di bawahnya tersedia ada Mozambique Afrika. Nah, ini stok juga aman. Dan ini untuk yang kelamin jantan. Notanya berapa, Mas? Nota 3,5. Cukup 350.000 saja, teman-teman, dari Mozambique Afrika jantannya. Berlanjut ke Sanger apa Black Trout? Oh, Black Trout ya. Oke, okay. Black Trout yang kelamin jantan, jantan teman-teman ya. Oh, jantan Rewikan. Ya. Baik, notanya berapa sih, Mas? 650.000 teman-teman sudah dapat Black Trout jantan Rewikan ya. Lanjut buat sebelah kiri ada Sanger. Oh iya. Baik, Sanger yang kelamin? Ini jantan, Om. Jantan. Tapi minus, Om. Oh, yang minus. Nah, itu kakinya sama yang satu jarinya. Oh, jarinya. Jari tengah. Jari atau kuku nih, Mas? Jari potong. Putus. Oke, bagian tengah ya. Baik, tapi sengkrama masih oke nih teman-teman ya. Yang satunya seperti ini, sebelah kirinya agak mengkang gitu ya. Iya. Nah, notanya berapa, Mas? Kasih 2. Kalau ngambil 1, 2,5. Uh-uh. Kalau ngambil 2-2-nya kasih 4,5. 4,5. Oke, teman-teman. Dan ini untuk yang kelamin jantan ya, teman-teman ya. Oke, jantan Rewikan dari Sengernya. Berlanjut ke Gol Amadin. Nah, Gol Amadin stok juga terus beri ya, teman-teman. Notanya, Mas, sepasang? Kalau yang kuning kasih 12. Uh-uh. Kalau yang hijau kasih 1 juta. Baik teman-teman ya, Gol Amadin masih dengan nota 1 juta. Untuk yang hijau sepasang, kalau yang kuning 1.200.000. Mas, ini burung apa, Mas? Pintel. Oh, pintel ya. Pintel paradis, ekornya masih klewer teman-teman. Notanya berapa, Mas Haris? Notanya kasih 6,5. 650.000 ya. Untuk harga saat ini teman-teman, gak usah pakai jutaan lagi dari pintel paradisnya. Buat di bawah burung apa nih, Mas? Untuk indigo betina. Untuk nota berapa, Mas Haris? Nota kasih 4,5. 450.000 teman-teman, indigo kelamin betina. Dan kita berlanjut pantau lagi dari Mozambik teman-teman ya. Nah, ini yang sudah terpisah kayak gini sudah pantauan yang sudah pada bunyi teman-teman ya. Harganya pun nggak berbeda teman-teman, nggak jauh beda maksudnya ya. Tipis banget. Nah, berapa, Mas, kalau yang udah bunyi kayak gini, Mas? 400.000 teman-teman ya. Nah, ini untuk pantauan yang bunyi. Selengkapnya ada juga untuk resisi ini yang bagaimana lagi, Mas? Ini sama klasik gacor. Oh, klasik gacornya ya. Oke. Kalau ini dilut. Nah, dilut gacor berapa, Mas? Dilut gacor kasih. Oh, double dilut ini ya. Double dilut. Double dilut berapa nih? 900. 900.000. Nah, untuk yang dilut sebelah kiri nih. Ini mulai malah, Om. Oh, mulai. Ya. Oh ya, mulai sisin ya teman-teman ya. Notanya berapa, Mas? Mulai sisin kasih 900. 900 spek gacoran ya. Spek gacoran. Baik teman-teman, tersedia untuk mulai sisin ya spek gacoran ya. Atau untuk teman-teman yang mau ternak ya dari resisin, ada juga buat yang pasangan nih teman-teman ya. Kalau yang klasik pasangan berapa nih, Mas? 8,5 saja teman-teman ya. Sebelah kanannya untuk yang dilut. Ya. Oke. Berapa, Mas, kalau yang dilut, Mas? Ini kasih 900.000. 900.000 teman-teman, sepasangnya ya. Berlanjut ke gelatik putih ya teman-teman, stok pun aman. Dan untuk nota, sepasang di bandrol 400.000. Sebelah kirinya teman-teman ada Robin. Dan untuk yang kelamin jantan ya. Oke, nota berapa, Mas? 1.300.000. Harian udah kepantau bunyi atau gimana, Mas? Udah rajin. Betinanya ada, Mas? Nah, Robinnya juga udah ngerol-ngerol ya teman-teman ya. Jadi rail sudah pantauan bunyi. Tinggal langsung merapat dipantau teman-teman ya. Betinanya juga tersedia ya teman-teman ya, kita juga pantau. Nah, ini dia untuk yang betina Robinya teman-teman. Betina Robin berapa, Mas? Betina kasih 900.000. 900.000 dari Robin betina ya.
Teman-teman, kita berlanjut ke burung anis ya, anis kembang untuk yang trotol. Nah, ini untuk hasil tangkar teman-teman ya. Jadi sudah requestan pilihan kelamin jantan. Ringnya ring press teman-teman ya, seperti ini. Jadi asli dari penangkar. Jadi kalau nota per ekor berapa mas? Nota pasti 350. Cukup 350.000 teman-teman dari anis kembang ya, trotol jantan. Untuk stok dari anis kembang pastolanya juga ada ya teman-teman. Ini banyak pilihannya juga. Jadi kalau yang pastol-pastol kayak gini berapa sih mas? 400.000. Cukup dibanderol 400 ribuan teman-teman dari anis kembang pastolnya. Masih di jalur burung anis, kali ini kita sepilkan untuk anis merah yang trotol ya teman-teman. Ini stok juga lagi banyak, seperti ini sepilnya. Kalau anis merah bagaimana mas? Pilihan juga mas? Kalau anis merah enggak pilihan, milih sendiri. Milih sendiri ya? Pilih-pilihan ya mas ya? Oke teman-teman, karena di gosnya mas Arif, kalau jenis burung anis merah ini pilihannya kalau yang jantan biasanya yang kiriman dari ring-ring Bali gitu ya mas ya? Kayak kondang, Arif Singaraja, Bukitista. Oke teman-teman, dan harganya juga kalau yang jantan minimal 1.000 ya mas ya? Nah, mas, kalau yang trotol-trotol kayak gini berapa mas? 425.000 saja teman-teman ya, dari trotolan anis merahnya. Pilih saja ya, pilih-pilihan teman-teman untuk anis merah trotolnya. Dan kita bergeser ke burung masteran dari Katem Kapas Tembak ya. Pantauan hari ini mulus-mulus teman-teman ya untuk katemnya. Notanya berapa nih mas Arif? Ya mulus 38 kalau bondol kasih 36. Baik teman-teman ya, bondolnya 36, mulusnya 38 saja dari Kapas Tembak. Selengkapnya tersedia juga untuk burung masteran panca warna Asia atau impornya teman-teman. Notanya berapa mas? Notanya kasih 7,5 aja. 7,5 ya, nggak pakai jutaan lagi teman-teman ya. Dan selengkapnya ada jenis burung Piling Kalandra ya, Kalandra Lab, berapa mas? Oh itu satu tutupnya bintang kasih 400.000 ya. 400.000 ya. Baik teman-teman ya, ini karena bagian paruh depannya ini agak bengkok nih teman-teman. Nah seperti ini sepilnya, tapi kelamin jantan ya mas ya. Silakan teman-teman untuk kalandranya ya. Dan ada juga untuk beranjangannya teman-teman. Jadi ini untuk beranjangan KTP yang NTP, tapi sudah pantauan yang ribikan ya. Ini ngabisin. Ngabisin? Ya. Oke teman-teman ya, jadi ini tinggal 5 ekor ya mas ya? Tinggal 5 ekor. Berapa nih mas nih? 19-an per ekornya teman-teman ya, dari beranjangannya. Jadi seperti ini teman-teman. Selengkapnya berlanjut ke burung peledekan laut teman-teman ya. Hari ini untuk peledekan laut stoknya kita pantau juga aman nih teman-teman. Ada yang dewasa, ada yang trotol ya. Jadi kalau notanya berapa mas Ari? 17,5. Trotol dewasa sama ya? Baik, sama saja, jujurnya jantan teman-teman ya. Untuk peledekan lautnya. Dan sebelah kanan ada itu laut betina. Oh laut betina, berapa mas? Laut betina kasih ke apa? 80.000 ya teman-teman untuk laut betinanya. Dan ada juga untuk anis merah ya teman-teman. Ini anis merah yang apa nih mas nih? Anis merah MH. Oh yang MH, baik tangkapan hutan ya. Berapa mas? 300.000. 300.000 saja teman-teman untuk anis merah MH-nya. Kembali sepilkan dari burung Katem ya teman-teman. Dan ini untuk tampilan buat Katem yang spek gacoran atau yang jadi. Notanya berapa mas Arif? Notanya kasih 600.000. Cukup 600.000 saja teman-teman dari Katem yang spek gacorannya. Dan berlanjut ke Cucak Hijau. Nah hari ini tersedia juga teman-teman, tapi stok terbatas ya. Ada 2 ekor ya mas ya? Iya. Body pikunya mas? Body pikunya. Notanya mas? Notanya kasih 500.000. Cukup 580.000 ya. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Ekor lagi dokor ya. Dokor. Nah ini untuk yang di bawahnya. Jadi ada 2 ekor teman-teman, silakan. Nah kita pantau nih teman-teman untuk cak hijau buat berikutnya. Ini ada yang spek gacoran. Jadi sengaja digerodong seperti ini teman-teman ya, biar kondisi. Tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, budi gede semua ya mas ya. Kita sepil dulu ya satu persatu dari cak hijaunya. Nah, mas kalau notanya sendiri berapa nih mas per ekor mas?
Mota kasih 1.100.000 1.100.000 teman-teman ya, untuk cucak hijau spek yang gacoran. Nah, bodinya gede-gede ya, dari hijau gacorannya. Jadi nanti tinggal merapat dipantau ya teman-teman, dari cap hijau yang gacorannya. Nah, buat para teman kicomania yang pengen tahu stok burung yang tersedia, berikut harganya. Jadi pokoknya jangan di skip ya, dan berlanjut untuk part yang kedua teman-teman. Untuk part yang pertama kita akhiri di cucak hijau yang speknya gacoran. Sampai ketemu di part yang kedua.